kita pula. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pagi ini kita akan berbicara tentang apa khabar Palestin pada hari ini. Apa khabar Palestin pada hari ini agaknya, ya. Jadi mudah-mudahan kita mengharapkan mereka juga seperti mana kita, ya. Kita menyambut Ramadan di sini dan mereka menyambut Ramadan di sana dalam keadaan kekangan dan juga keadaan masing-masing lah, ya. Jadi yang penting kita berada di rumah sekarang ni, kekal di rumah, kita jaga kita, ya, dan kita sambutlah Ramadan di rumah kita dalam keadaan yang kita cipta sendiri suasana di rumah kita. Macam saya, alhamdulillah saya cuba meriahkan Ramadan yang kita tak boleh keluar tu dalam rumah ni, kan. Dia bersekitaran pagi sampai malam, esoknya lagi, ya. Beberapa hari kemungkinan kalau ikut PKP tambahannya sampai 19 Ramadan ni. Tapi apapun, jika berlalu sampai habis Ramadan pun, kita tetap dengan suasana Ramadan yang kita cipta, kita bina di rumah masing-masing lah, ya. Kita bina dengan sebaik mungkin, kita wujudkan suasana-suasana untuk ibadah yang lebih meriah dan lebih bersungguh-sungguh daripada kita sendiri, ya. Okey, baik, insya-Allah mudah-mudahan Ramadan ini menjadi satu Ramadan yang paling indah berbanding dengan Ramadan yang lain sebelum-sebelum ini yang pernah kita lalui, ya. Okey, tuan-tuan, kita tengok pada gambar kat sini, kita tengok ini Masjidil Aqsa sebelum PKP, sebelum datangnya COVID-19 ni, ya, menyerang seluruh dunia, bukan sekadar Malaysia saja. Bahkan di Gaza yang terkepung sendiri pun oleh Israel turut sama menerima kesan daripada penularan wabak ni, ya. Penularan wabak ni menyeluruh hingga ke Palestin, ya. Ini gambar Masjidil Aqsa sebelum datangnya COVID-19. So akhirnya COVID-19 ni menghalang pertemuan umat Islam. Bukan umat Islam saja, seluruh umat manusia nak berhimpun sesama mereka tak boleh. Aktiviti-aktiviti ibadah di masjid, di surau dan di mana-mana, bahkan lebih lagi pada aktiviti sosial yang lain pun tidak dibenarkan kerana kita tak tahu, ya, virus ini dari mana puncanya dan dari siapa. Sesiapa pun kita tak tahu daripada mana datangnya benda tu. Kita berwaspada, ya. Kita berwaspada. Mudah-mudahan dia cepat terangkat daripada kita, ya. Okey, itu suasana Masjid Al-Aqsa. Yang ni tuan-tuan adalah suasana Masjid Al-Qassam. Minta maaf, Masjid Al-Syafi'i. Masjid Al-Syafi'i di Gaza. Masjid Al-Syafi'i, ya. Malam ini dia ambil gambar malam semalam, ya. Ramadan ya jemaahna, ya. Ramadan ni menghimpunkan kita sebenarnya. Ramadan ni menghimpunkan kita sama ada hati mahupun fizikal kita. Dalam keadaan fizikal kita terhalang untuk bersatu, untuk berhimpun, tapi dia tidak menghalang untuk hati-hati kita berhimpun, bersatu dalam isu yang sama, isu membantu Palestin, yang kita tajuk kita lah, yang kita nak bertanya khabar dengan Palestin sekarang. Nak buat live pun boleh buat live ni. Kalau ada rezeki, kita boleh buat live dengan saudara kita di Gaza. Itu di sesi dan masa yang lain lah, ya. So ini juga adalah gambaran Masjid Al-Syafi'i yang diambil gambar semalam juga, ya, oleh Aiham As-Lubat, ya. So ini juga gambar bagaimana masjidnya sudah pun menjadi kosong, ya. Waktu solat hanya ada muazzin dan juga seorang imam, ya. Jadi macam tu sajalah, ya. Bahkan orang-orang awam, mereka dah pun bersolat tarawih semalam di rumah masing-masing, ya. Sama macam kita lah, ya. Dah pun
bersolat di rumah masing-masing. Seluruh masjidil masjid di Palestin ditutup, sama ada di Palestin, minta maaf, sama ada di Gaza maupun di Tebing Barat. Semua masjid dah difatwakan oleh mufti untuk tidak dibenarkan melakukan solat-solat jemaah. Baik. So cerita COVID-19 di COVID-19, 17 kes, kes pesakit yang sudah sembuh ada 10, belum ada kematian lagi setakat ni. Yang sedang di kuarantin ada 19,967, dan daripada 4,406 orang yang di yang diperiksa, yang diuji, ada 1,967 orang yang telah dijumpai mempunyai kesan positif, bukan kesan positif lah, yang ada kontak, ya, yang ada kontak dengan dengan yang ada masalah COVID-19 lah. Baik. Di Tebing Barat, di Tebing Barat pula, saya minta maaf ni mungkin beberapa hari selepas saya terlepas untuk nak update, ya. Secara keseluruhannya, dalam 314 kes, sembuh 69 kes dengan 2 kematian, ya. Ini gambar, ini gambar apa kita panggil, ya, pusat, dipanggil di sini pusat, pusat kuarantin, ya, pusat tahanan, begitulah, ya. Bagaimana petugas-petugas kesihatan menjadikan sekolah sebagai tempat untuk membuat pemeriksaan dan juga kuarantin lah, ya. Dan ini petugas-petugas, dia sama lebih kurang macam Malaysia juga berlakunya. Palestin di Gaza khususnya, yang ni kebanyakannya di Gaza lah, tuan-tuan, ya. Kebanyakan mereka ni di Gaza. Di Gaza ni satu tempat yang memang satu keadaan yang sangat kritikal jika penularan itu berleluasa. Alhamdulillah Palestin termasuk juga dengan dalam keadaan agak awal menangani kes COVID-19 ni di Gaza agak awal. Jadi alhamdulillah mereka masih berjaya kawal dalam keadaan jumlah yang sedikit. Tetapi jika berlaku penularan yang besar seperti berlaku di Amerika tu, itu sudah tidak terkawal dah, tidak terkawal. Maknanya Palestin jika berlaku keadaan yang tidak terkawal dengan 12 hospital dan supply perubatan hanya melalui Israel, ya, ubat-ubatan dan segala apa yang dapat ni semuanya mesti melalui Israel dan tak boleh melalui Mesir, ya, ataupun sempadan lain, tak boleh, ya, hanya melalui Israel. Jadi tuan-tuan, kalau Israel dia membuat sekatan dan tidak membenarkan masuk, maka Gaza akan menjadi lebih berat lagi dari apa yang berlaku sekarang. Dahlah sekarang dengan sekatan yang panjang dan sekatan yang macam-macam pelbagainya sekatan, mereka dah pun mengalami sengsaranya. Ya, jika tidak terkawal maka lebih-lebih teruklah keadaannya, ya. Ini sebahagian daripada petugas-petugas yang menjalankan aktiviti kuarantin. Dan ini adalah gambar Aman Palestin telah pun memberikan bantuan awal, iaitu alkohol untuk urusan sterilize, barang-barang perubatan. Lebih bertumpu pada usaha untuk nak bahagian-bahagian ubatan lah, ya. So ini kita dah bagi penyampaian. Jadi apa sebenarnya tuan-tuan yang kita boleh bantu untuk menangani COVID di negara kita? Kita sudah kita sudah ada banyak badan-badan yang cuba membantu pihak berkuasa dalam menangani keadaan-keadaan akibat ataupun kesan daripada PKP, ya. Kalau di Palestin
kita belum ada. Namun kita belum, kita boleh melihat dari sudut sekarang ini adalah bila kita ditimpa sesuatu keadaan, musibah ataupun ujian, sebenarnya di situ adalah sebenarnya menilai bagaimana kita memberi reaksi kepada ujian yang Allah bagi, ya. Dalam satu dalam surah Al-Baqarah, saya tak ingat ayat 200 berapa, ya, dalam sekitar 200 mungkin 200 ke atas begitu lebih kurang, Allah sebut apa, ya, apakah kamu kamu kira kamu akan diberikan syurga tanpa Allah uji dengan kesusahan, dengan kesusahan, dengan apa panggil ujian-ujian yang berat, ya, diuji dengan dengan wabaknya, ya, dengan penularan wabak, penyakit, ya, dan sebagainya diuji. Jadi Allah tu kita rasa adakah kita akan masuk syurga tanpa diuji dengan begitu? Tapi sebenarnya Allah nak uji dia bagaimana kita memberi reaksi ataupun bertindak balas terhadap ujian-ujian yang Allah bagi. Adakah ia akan menambahkan ketabahan, kesabaran kita, ataupun sifat dermawan kita, ataupun sifat rasa kemanusiaan kita bertanggungjawab dengan saudara-saudara kita yang lain, ya? Jadi Aman Palestin sebenarnya, tuan-tuan, Aman Palestin dalam untuk kita isu yang ada ini, apa yang perlu kita buat sebenarnya, kita nak mengharap dan mengajak tuan-tuan untuk sama-sama menyertai sekurang-kurangnya sedekah subuh. Aman Palestin namakan sedekah subuh 465 lah, ya, sebabnya spirit ataupun kita kata di sana ada cabaran ditulis, cabaran ni adalah sebenarnya untuk mencabar sejauh mana bila Allah nak bagi kita kita syurga di mana, dan ujian untuk kita dapatkan syurga tu, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ni, sedekah subuh ni memang ada sarana daripada Allah SWT dan Rasulullah sendiri bagi ada hadis tentang kelebihan bersedekah waktu subuh ni, ya. Jadi dia memang sedikit mencabar, memberi cabaran sebagaimana juga cabaran Allah SWT. Allah bukan mencabar. Allah sebut apa, ya? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maknanya sesekali ataupun sampai bila-bila kamu tak akan dapat kenikmatan dalam memberi ataupun membuat kebajikan selagi mana kamu tidak memberi apa yang kamu sukai ataupun kamu sayangi, ya. Jadi kita nak mendidik jiwa kita, Ramadan ni khususnya kita nak mendidik jiwa supaya kita akan merasa kesan dia ataupun terguris hati kita, ya, terguris hati kita untuk merasa, kalau belum merasa, bagaimana sakitnya apabila ada nikmat yang hilang ataupun ada nikmat yang lebih yang kita ada, kita bersolidariti bersama mereka, ya. Macam contoh kita kata ya, mungkin ada tuan-tuan yang gajinya terjejas, ada juga yang pendapatan langsung tak dapat, tapi di situ sebenarnya adalah satu ujian untuk kita rasa ataupun memberi balas, tindak balas dalam mungkin kita rasa perlu bersyukur dengan apa yang kita ada sebelum ni, apa yang kita dah dapat nikmat sebelum ini, betapa perlu kita bersyukur dan betapa perlu kita untuk menginsafi bahawa dalam bahagian kita, dalam kemewahan kita, Allah beri kepada kita, tentu ada bahagian orang lain yang patut kita turut sama ratakan, ya. Jadi maknanya cabaran kat sini adalah bagaimana kita yang ada, pada tuan-tuan yang ada income lagi, yang masih ada income, yang masih ada gaji lagi, yang tak terpotong pun, ya, bagaimana kita daripada itu dengan kelebihan-kelebihan yang kerajaan sudah bagi, ya, dengan tawaran-tawaran PKP yang yang kerajaan bagi, kat situ di mana kita boleh menjadikan sebahagian daripada apa yang kita ada untuk ratakan dengan saudara kita di Palestin khususnya. Jadi sedekah subuh ni apa yang kita cuba buat adalah nombor saya kat situ, tuan-tuan boleh tengok, boleh ambil untuk nak, kalau kata berminat untuk sertai, boleh kita
berhubunglah ya tuan-tuan. InsyaAllah kita akan cuba selesaikan sehingga penghujung Ramadan dengan cadangannya adalah hari pertama kita bersedekah RM1. Selepas solat subuh kita bersedekah RM1 ataupun sebelum subuh pun tak ada masalah ya. Kemudian hari kedua kita tingkatkan RM2. Sebab apa? Bulan Ramadan ni adalah bulan mempertingkatkan amalan, memperbaiki amalan daripada hari ke hari dan masa ke semasa ya. Hari ini lebih baik daripada semalam dan seterusnya ya. Maknanya kita pertingkatkan amalan, mudah-mudahan ia menjadi satu perkara baru yang kita latih, yang kita cabar diri kita untuk terus pertingkatkan usaha untuk bagaimana untuk bantu, bagaimana untuk bersolidariti, untuk istilah dia memberi kesan kepada diri kita. Mudah-mudahan di hujung Ramadan Syawal nanti kita dah ada kesan yang untuk terus beristiqamah dengan sumbangan yang kita bagi ya, RM3 sehinggalah pada hari terakhir RM30 ya. Jadi bila dikira semua sekali RM1, RM2 tu dihimpun semula, semuanya akan berjumlah RM465 untuk sebulan tuan-tuan ya. Jadi Amal Falasin kita ada apps apa namanya Jom Menyumbang ya, dan Boost untuk tuan-tuan download dan scan untuk memberi sumbangan ya. Sama ada nak kumpul sehari bank in terus ke ataupun kumpul hari demi hari sehingga ke 30 hari. Kalau tengok ini yang saya sebut tadi lah cara pengiraannya, sampai hari ke 30 menjadikan jumlah dia RM465 ya. Boleh menabung sendiri dan macam-macam cara lah tuan-tuan ya. Kalau saya buat beginilah ya. Di rumah saya di depan tempat sujud tu sebelahnya kami letak tabung ni supaya kami dapat menabung setiap hari lah ya. InsyaAllah kalau kami ni caranya kami akan sampaikan kepada Amal Palsin di penghujung Ramadan nantilah ya. Itu sahaja. Jadi Ramadan bersama Palestin ni kita masih ada kempennya bagi tuan-tuan yang nak bagi bantuan untuk apa nama ni tabung COVID-19 di Palestin pun ada termasuk dalam pakej ni. Cuma ni tak ditulis di sini, tapi RM500 tu termasuk dengan sumbangan pada Imarah Masjid Al-Aqsa, bersahur, berbuka dan tabung kecemasan untuk Palestin ya. Tabung kecemasan dan perubatan tu termasuklah yang COVID-19 tu lah ya. Jadi tuan-tuan, apa lagi? Fidyah bersama bersama Palestin ni RM4 sehari. Jika tuan-tuan masih ada hutang puasa, jadi bolehlah untuk berbuat demikian. Menghubungi Amal Palestin, Cawangan Johor, khususnya nombor saya 018-791-0651 ataupun nombor adik-adik staff saya. Tuan-tuan boleh rujuk di page Amal Palestin AP Cawangan Johor, dan juga Telegram Pelaburan Akhirat. Tuan-tuan boleh tengok ya. Jadi untuk Pelaburan Akhirat pada kali ini wakafnya kami adakan pusat rehabilitasi dan kesihatan mental ya. Orang Palestin ni memang ramai tuan-tuan sebenarnya yang menjadi tertekan dan serangan daripada Israel tahun demi tahun, ada yang besar ada yang kecil dan dia berterusan sampai sehingga sekarang. Jadi kebanyakan keluarga yang kehilangan suami, kehilangan anak, tentu sekali dia akan rasa tertekan. Jadi perlukan bantuan, sokongan daripada pejabat kesihatan lah. Perlu mendapatkan rawatan untuk kaunseling dan juga isu-isu tekanan-tekanan lain lah yang perlukan ubat-ubatan. Jadi tuan-tuan boleh memilih untuk nak bagi sumbangan melalui mana wakaf RM50, wakaf bantuan untuk pakej Ramadan bersama Palestin, Pelaburan Akhirat, wakaf ni kadang-kadang kita boleh buat untuk saudara kita yang telah pun meninggal, lebih-lebih lagi mak ataupun ayah kita yang dah meninggal, kita boleh buatkan pelaburan itu, wakaf itu untuk mereka. Pahala kita hadiahkan mereka, duit daripada kita pahalanya kita sedekahkan. Sebab apa? Memang biasa kita dengar
matinya anak Adam tiga terhapus semua perkara kecuali tinggal tiga: ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan, yang bukan sekadar mendoakan tapi dia boleh memberi jariah pahala balik kepada ibu bapa dia, itu yang mereka harapkan. Dan yang ketiganya sedekah jariah itu sendirilah, ya. Sedekah jariah itu adalah wakaf ni lah, ya. Kalau sedekah yang lain tu dia kurang menjadi jariah sebab dia tidak bersifat kekal. Bila kita memberi sumbangan untuk membina bangunan-bangunan masjid, kita bina hospital dan sebagainya, bersifat kekal selagi mana orang itu pakai, pahala itu akan terus berjalan untuk sesiapa yang memberi sumbangan ataupun buat wakaf tersebut. Jadi tuan-tuan boleh buat demikian, sama ada untuk diri sendiri maupun untuk ibu dan ayah kita yang telah pun meninggal, ya. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan mendapat peluang yang tersebutlah, kita grab dengan sesungguhnya, ya. Jadi tabung kafalah ataupun penajaan anak yatim dan mahasiswa, keluarga yatim yang saya sebut tadi adalah keluarga yatim lah, ya. Kebanyakannya yang keluarga yatim. Keluarga miskin ni mungkin akan ada juga yang tertekan dengan sebab kemiskinan, ya. Kat Malaysia pun ada begitu, ya. Kadang-kadang berlaku kes-kes perceraian yang tinggi di Malaysia ni memang disebut sebagai fakta adalah kerana ketiadaan wang ataupun ketiadaan pekerjaan, ya. Jadi itu mendatangkan tekanan kepada mental pasangan lah, ya. Jadi kita mohon jauh daripada itu. Jadi tuan-tuan bila melakukan, kita membuat penajaan, kita membuat wakaf, itu membantu mereka di sana, ya. Kita tak nafikan sumbangan tuan-tuan kepada saudara-saudara kita yang ada kat sini, yang memerlukan bantuan di sini, ha? Kita tak menafikan yang itu sebab itu ada tugasan dan hak pihak berkuasa, ya. Jabatan Kemajuan Masyarakat, badan-badan NGO yang lain yang membuat kebaikan, kita tak menghalau dan kita tak mengganggu mereka. Kita memberi peluang lagi kepada tuan-tuan untuk terus memberi sumbangan kepada saudara kita di Palestin. Walaupun mungkin ada NGO-NGO lain, tetapi kami dah pun buktikan kepada tuan-tuan yang aman Palestin, yang kita dah pun tertubuh sejak 2004 lagi, ya, secara rasminya 2006 sehingga hari ini, maksudnya dah lebih daripada 10 tahun, dah memasuki 15 tahun aman Palestin, ya. Dah pun 16 tahun begitu. So maknanya pengalaman kita dah cukup luas dan sumbangan dah cukup teratur ataupun dari sudut kita sebut sistematiknya sudah berlaku di aman Palestin. Kita lihat lagi bagaimana petugas-petugas aman Palestin di Gaza dah pun berjaya memberi sumbangan setiap hari kepada ni. Saya minta maaf, saya terlupa nak masukkan gambar-gambar petugas yang memberi sumbangan. Mereka mulakan hari ini untuk memberi sumbangan keperluan makanan asas kepada saudara kita kat sana. Jadi tuan-tuan boleh juga untuk terus memberi sumbangan. Maknanya dalam tempoh PKP kita kat sini, fatwa ataupun kita sebut perintah larangan untuk ke masjid ni bukan sekadar berlaku di Malaysia, bahkan di Palestin juga berlaku begitu, dan mungkin di negara-negara Islam yang lain. Kita masih cuba menutup ruang daripada COVID-19 ni menghancurkan seluruh manusia lah, manusia khususnya kita umat Islam yang kita mahu jaga harta dan juga nyawa, eh. Jadi tuan-tuan sama-samalah, dalam usaha kerajaan untuk menghalang COVID-19 ni, supaya yang pertamanya di hujung nanti kita akan dapat peluang untuk kembali seperti biasa, seperti sebelum-sebelum ini, masjid dapat diimarahkan dengan sebaik mungkin dan kita dapat terus ke pasar raya, berkeluarga, bercuti dan sebagainya, bersama keluarga, nak balik kampung pun kita nakkan bersama keluarga. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan kekal di rumah, mudah-mudahan kekalnya kita di rumah, kita banyak susun
aktiviti-aktiviti kita di rumah yang boleh mendatangkan pahala sebanyak mungkin untuk kita kumpul demi bekalan akhirat kita. Tuan-tuan, cukup sekadar itu. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya penyampaian kurang kurang faham ataupun tidak begitu bagus. Jadi mudah-mudahan jika ada yang nak komen ataupun nak beri pandangan, boleh telefon saya ataupun PM di Facebook saya untuk kita perbaiki, dan saya mengharapkan pembaikan tersebut untuk saya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa saya, kelemahan saya ini, dan yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sedikit, jika ada kebaikannya, mudah-mudahan saya dapat amalkan. Dan jika tuan-tuan rasa mudah untuk mengamalkannya, silakan untuk beramal. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.